Datang yang pertama-tama adalah PCR dulu, harus menunggu hasilnya dan tidak boleh keluar dari bandara sebelum hasilnya itu keluar. Ya, sementara itu berlangsung bisa nunggu 2 jam atau lebih, sementara penumpang kan datang terus. Akhirnya menumpuklah orang nunggu hasil PCR. Saya heran dengan kebijakan ini karena ya sama sekali tidak ada jaga jarak, dan itu pada akhirnya karena memang tempatnya sangat tidak memadai untuk saling jaga jarak atau gimana. Penuh sekali.